Hai guys, adakah korang pernah mendengar tentang sebuah kereta yang bernama Ssangyong? Ssangyong ni dulu pada tahun 2000 lah sangat famous di Malaysia dengan modelnya Ssangyong Rexton. Sehingga kan datang Ssangyong Rexton 2 dekat pasaran Malaysia ni. Jadi kereta tu sangat famous sebab dia adalah SUV. Pada zaman tu SUV belum lagi meledak, tapi Ssangyong ni datang dengan SUV yang agak bergaya dan agak eksekutif pada masa tu. Dia macam Harrier lah pada zaman tu, dan ditawarkan dengan harga tak silap aku dalam RM150,000 pada masa tu. Dan ianya laris, macam confused, macam mana kereta yang baru masuk pasaran Malaysia ni tapi laris. Tapi sebenarnya pada masa tu, itulah permulaan di mana SUV ni mula masuk ke pasaran kita dan orang mula membuka mata untuk membeli SUV. Jadi Ssangyong sebenarnya masuk tu pada masa yang sangat sesuai, dan ramai orang beli kereta-kereta Ssangyong ni. Kau boleh nampak banyak di jalan raya, tapi hari ni dah tak nampak lah, dah susah lah nak jumpa. Mungkin dah 20 tahun kan tahun masanya, dan kereta tu pun dah mungkin dah barai dah semua yang ada di jalan raya. Okay, pada masa tu RM150,000 dah orang beli. Okay, sebab SUV 7 tempat duduk, bergaya eksekutif dan sangat menarik dan sangat menonjol bentuknya pada masa tu. Sangat SUV lah. Jadi ianya telah laris di pasaran Malaysia. Kemudian Ssangyong ni keluarlah beberapa model. Kemudiannya semakin lama semakin slow di Malaysia, dan sekarang macam dah tak nampak lah. Okay, sebab dulu dia pernah lantik Ning Bai Zura sebagai dia punya model ataupun duta produk, dan dikatakan Ning Bai Zura ni setiap tahun akan dapat sebiji kereta daripada Ssangyong. Okay, jadi macam itu sekali promosi yang dibuat oleh Ssangyong ni untuk menarik pembeli-pembeli di Malaysia. Dan hari ini aku dengar Ssangyong mungkin berhadapan dengan situasi bankrupt, di mana pemilik utama atau pemegang saham utama dalam Ssangyong ni, iaitu Mahindra and Mahindra ni, sebuah syarikat daripada India, dikatakan sudah tak mampu lagi menanggung atau mahu lagi meneruskan dia punya pelaburan dalam syarikat Korea ini, Ssangyong Motor ni. Jadi dia kata dia akan menjual pada Jun. Mahindra and Mahindra pada Jun 2020 dia adalah mengatakan dia mungkin akan menjual sahamnya dalam Ssangyong. Dan baru-baru ini dikatakan Ssangyong Motor membuat permohonan untuk diisytiharkan bankrupt selepas dia gagal untuk mendapatkan pinjaman daripada bank. Dia kata selepas gagal mendapatkan pinjaman daripada bank sebanyak RM220 juta, jadi dia telah mengisytiharkan kebankrupannya. Sebelum itu sebenarnya Ssangyong ni punya banyak hutang. Contohnya dia punya hutang sebanyak RM110 juta dengan syarikat Bank of America. Kemudiannya ada hutang lagi sebanyak RM73 juta dengan JP Morgan. Kemudian ada lagi RM30 juta dengan BNP Paribas. Banyak hutang-hutangnya, dan dia masih lagi nak apply hutang untuk menyelamatkan syarikat Ssangyong ni daripada bankrupt. Tapi nampaknya gagal juga. Sebenarnya Mahindra ni telah menyuntik modal yang sangat besar kepada Ssangyong ni, iaitu sebanyak RM1.5 bilion untuk merangsang jualan Ssangyong ni. Dikatakan dia akan mendapat untung pada tahun 2022, tapi disebabkan oleh COVID ni menyebabkan jualannya terjejas, pelancaran kereta-kereta barunya terjejas, menyebabkan Mahindra dah tak mampu lagi untuk meneruskan pelaburannya terhadap syarikat Ssangyong Motor ni. Dan ini mungkin berita yang tak sedap lah bila dia bankrupt. Aku harap mungkin ada syarikat lain yang akan ambil alih, dan tidaklah terkubur saja syarikat ni. Sebab pada aku mungkin kalau di Malaysia ni pada mulanya diminati ramai, tapi kemudiannya mula slow dia punya jualan. Mungkin kerana bentuk kereta-kereta Ssangyong ni agak aneh dan luar daripada kebiasaan lah. Itu menyebabkan keanehannya tu menyebabkan ianya gagal untuk mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia, kalau di Malaysia lah. Tapi di peringkat antarabangsa pada tahun 2020 sebenarnya Ssangyong telah menjual sebanyak 96,000 unit kereta Ssangyong di seluruh dunia pada tahun 2020. Tapi sebenarnya itu adalah kejatuhan 20% daripada jualan pada tahun lalu. Mungkin tahun lalu Ssangyong telah menjual dalam 120,000 unit. Maksudnya
dia punya graf kejatuhan tu mungkin menyebabkan Mahindra tak mampu lagi nak menyelamatkan syarikat ini. Dah tambah pula dengan COVID ni, walaupun kat Malaysia waktu COVID dah kereta jual banyak, tapi di dunia tidak macam tu eh. Jadi SsangYong ni antara model yang gagal bersaing sewaktu COVID ni. Dan sebenarnya SsangYong ni telah bercadang untuk melancarkan dia punya SUV Corando, okay, versi elektrik untuk pasaran Eropah, tetapi tetap juga gagal dilancarkan kerana faktor COVID-19. Okey, untuk makluman korang, Mahindra ni merupakan syarikat yang memiliki Jaguar dan Range Rover. Ini adalah sebuah syarikat yang agak besar dan dia berasal daripada India. Jadi syarikat yang sebesar ini pun masih lagi gagal untuk menyelamatkan. Sedangkan Mahindra ni berjaya sebenarnya merevolusikan Land Rover dan Jaguar, meraih jualan yang lebih baik. Tapi untuk SsangYong ini gagal. Nampaknya sebuah syarikat automotif dari Korea nampaknya gagal bersaing di pasaran dunia. Walaupun Hyundai dan juga Kia semakin kencang jualannya, semakin melebarkan sayap ke seluruh dunia. Jadi aku ucapkan selamat jalan kepada SsangYong, dan mungkin kita akan jumpa SsangYong dalam versi yang berbeza lepas ni. Jadi itu saja yang aku nak cerita. Okey, selamat jalan SsangYong. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi.